dan sakit saya itu komplit sekali. Nah, saya disarankan dokter untuk dirujuk ke RSUD Purworejo. Langsung harus diopname dan harus dioperasi. 2-3 hari tensi sampai 220/90, diobati turun menjadi 180/90, diabetes 317. Menangani saya dokter 3 menyarankan bahwa saya tidak jadi dioperasi. Setelah saya berubah jalan seminggu dua minggu, masih juga hidungnya masih mampet, hanya berkurang sedikit. Tidak lama kemudian saya diperkenalkan produk namanya kopi Korea atau kopi push up. Akhirnya saya coba pagi sore, tapi hasilnya menurut saya itu sangat bagus. Tensi itu akhirnya mengonsumsi kurang lebih satu kotak itu turun menjadi 145/70. Diabetes menjadi 145. Mulanya dari berapa? Mulai dari 370. 317. Sinusitisnya tadi gimana, Pak? Sinusitisnya alhamdulillah sekarang ini tiap malam sudah tidak pernah mampet. Paling hanya sekali-sekali bersin. Yang harusnya dioperasi tadi. Yang harusnya dioperasi sebulan yang lalu ya. Makanya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama Pak Tommy yang mengenalkan itu produk dari kopi push up atau kopi Korea yang betul-betul sangat bermanfaat. Yang saya sendiri seumur-umur nggak pernah ngopi, saya takut, tapi karena ini katanya hanya untuk pengobatan, saya yakin dan ternyata luar biasa sekali buktinya. Jadi intinya kopi ini ada kandungan habatus soda, ya, jinten hitam, ada garam bambu Korea, ya, dari Korea itu garam yang termahal, Pak, selama ini di dunia termahal. Itu bagus untuk asam lambung, untuk diabetes itu. Nah, terus ada kolagennya, itu untuk orang tua, kayak sendi-sendi, terus kulit bagus, kenceng gitu, Pak. Nah, juga ada ginsengnya lah, semua orang tahu masalah ginseng ya, khasiatnya. Gitu. Oh, yang bawah mata gelembek-gelembek itu memang mulai kenceng gitu. Mulai kenceng ya? Iya, gelembek-gelembek. Jadi itu salah satu kolagennya itu. Ya, itu manfaat salah satu kolagennya. Saya biasanya minum untuk supaya BAB-nya itu lancar. Selang 2-3 hari mulai susah lagi dan akhirnya keras banget. Dijengket dikeluarkan itu keras sekali. Pating prongkol itu, Pak. Terus dengan saya minum kopi ini, ya keras tapi keluarnya enak dan itu keluarnya banyak dan sangat luar biasa. Rasanya plong, jadi enteng, jadi yang betul-betul pinggang itu rasanya koyok digebuki, cekot-cekot, ini jadi saya enteng gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, yang saya bicara ini dari lahir, utusan batin apa adanya. Saya terima kasih sekali, Pak.